Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbagi Info Channel. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara mengajukan pinjaman di Shopee atau bagaimana cara pinjam uang di Shopee. Nah, bagi pengguna Shopee silakan cek di aplikasi Shopee-nya di pada menu saya ya teman-teman, di menu saya ini, lalu teman-teman cek apakah teman-teman sudah bisa mengajukan pinjaman di aplikasi Shopee. Nah, memang sebenarnya tidak semua aplikasi Shopee diberikan kebebasan untuk mendapatkan pinjaman di aplikasi Shopee ini ya teman-teman, cuman aplikasi yang sudah diverifikasi saja atau sudah didaftarkan melalui KTP saja. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan pinjaman di Shopee, silakan teman-teman aktifkan atau verifikasi akun Shopee teman-teman. Nah, di sini di menu saya ini teman-teman bisa lihat di bawah dompet saya ini ada yang S pinjam ya teman-teman. Nah, kita tekan saja di S pinjam ini, kita klik dulu. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Lain kali untuk waktunya kodenya kita tunggu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa limit yang tersedia itu di akun saya, di aplikasi saya ini 4.500.000 ya teman-teman. Nah, tidak semuanya 4.500.000 ya teman-teman, ada yang bisa sampai 5 juta. Teman saya aja sudah sampai 10 juta ya teman-teman limit pinjamannya. Dan ada juga yang baru 1 juta, ada yang 750 ya teman-teman. Nah, cara mengajukan pinjaman di aplikasi Shopee ini tinggal teman-teman klik ajukan di sini ya teman-teman, ajukan saja. Nah, namun sebelum kita bahas bagaimana cara mengajukannya, subscribe dulu ya teman-teman Berbagi Info Channel ini. Nah, teman-teman harus baca dulu di pengaturan ini ada FAQ-nya ya teman-teman, FAQ-nya, syarat dan ketentuannya pun ada. Nah, di sini kita coba baca dulu di FAQ-nya. Nah, itu Shopee pinjam, apa itu Shopee pinjam ya teman-teman. Nah, kita baca dulu di sini sedikit. Nah, Shopee pinjam adalah produk pinjaman tunai yang ditawarkan untuk pengguna Shopee dengan fitur pengajuan mudah, bunga rendah, dan cicilan bulanan oleh PT Lentera Dana Nusantara sebagai pihak penyelenggara ya teman-teman. Nah, itu adalah apa itu Shopee pinjam, dan keduanya di sini kita baca syarat dan ketentuan. Selamat datang, untuk pinjam silakan baca syarat dan ketentuan. Nah, teman-teman harus baca dulu syarat ketentuan sebelum mengajukan pinjaman ya teman-teman, karena kalau kita langsung melakukan pinjaman tanpa membaca syarat dan ketentuannya ya, kita nggak akan tahu bagaimana cara mengaktifkan Shopee pinjam. Nah, bagi teman-teman yang aplikasi Shopee-nya belum mempunyai fitur Shopee pinjam, maka teman-teman di sini harus baca Shopee pinjam hanya dapat diaktifkan pengguna terpilih ya teman-teman, pengguna terpilih Shopee untuk mengajukan pinjaman tunai di aplikasi Shopee. Anda hanya dapat mengaktifkan Shopee pinjam melalui aplikasi Shopee dengan langkah Shopee pinjam aktifkan sekarang ya teman-teman. Nah, ini sudah saya aktifkan ya teman-teman, aktifkan Shopee pinjamnya. Lalu aktivitasnya, cara mengaktifkannya, aktifkan akunmu, dapatkan batasan pinjaman hanya dengan aktivitas akun menggunakan KTP ya teman-teman. Kedua, ajukan pinjaman. Nah, saya sekarang sudah mengajukan pinjaman ya teman-teman, sudah berada di ajukan pinjaman. Nah, seperti itu, tinggal kita masuk dulu, kita coba mengajukan pinjaman di aplikasi Shopee pinjam ini ya teman-teman. Ini hanya sebagai contoh. Nah, kita langsung tekan ajukan saja di sini. Nah, di sini masukkan jumlah pinjaman tersedia mulai dari 2.200.000 ya teman-teman, hingga 4.500.000. Nah, kita bisa misalkan di sini kita pilih 200.000. Nah, di sini ada durasi pinjaman atau tenornya, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Pembayaran bulanannya untuk 200.000 ini 2 bulan. Pinjaman bulanan ya teman-teman, coba kita untuk 3 bulan ini berapa untuk 200.000, itu pembayarannya setiap bulan 76.000 ya teman-teman, lumayan ya teman-teman. Dan untuk 200.000 kalau durasi pinjaman 2 bulan itu 110.000 ya teman-teman. Nah, untuk mengajukan pinjaman itu teman-teman pilih saja tenornya dulu, mau yang berapa bulan. Kalau yang 6 bulan untuk 200.000 ini 43.000. Kemudian pilih rekening ya teman-teman. Nah, pilih rekening di sini. Ini perlu ya teman-teman, teman-teman masukkan rekening dulu. Nah, kalau teman-teman belum punya rekening atau sudah punya rekening namun pengen ganti, teman-teman tinggal tambahkan rekening bank saja dengan nama nomor rekening, nama bank ya teman-teman.
Nah, di sini ada ketentuan pencairan dana ke rekening BCA, BRI, BNI, Mandiri akan membutuhkan waktu setidaknya 5 hari kerja ya teman-teman. Nah, jadi lumayan ya teman-teman waktunya sampai 5 hari kerja. Misal saya sudah menambahkan, kita konfirmasi saja. Lalu kita ajukan sekarang hanya, ini ada apa? Hanya ada ininya ya teman-teman, peringatannya. Lanjutkan hanya jika kamu mengajukan permintaan sendiri, kebutuhan sendiri. Nah, jangan lanjutkan jika diarahkan oleh seseorang yang mengaku dari pihak Shopee atau pihak ketiga mencoba menukarkan kuin online atau hadiah kontes. Nah, jadi kalau orang ingin mengajukan limit pinjaman, jadi kita hati-hati ya teman-teman, karena termasuk penipuan juga, kita harus baca ini. Nah, jika memang nomor rekeningnya nomor kita sendiri, kita lanjutkan saja seperti ini. Kita okekan, kita aktifkan dulu untuk lokasinya. Tunggu ya teman-teman, karena dia mungkin membutuhkan lokasi. Nah, tinggal verifikasi PIN Shopee. Setelah kita selesai verifikasi PIN Shopee, maka secara otomatis pinjaman kita akan diproses sampai 5 hari kerja ya teman-teman. Nah, karena saya hanya mencontohkan kepada teman-teman, jadi saya tidak, sebenarnya tidak ingin meminjam ya teman-teman. Jadi ini hanya sebagai contoh saja jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman di aplikasi Shopee-nya ya teman-teman. Nah, jadi saya tidak akan meminjam, inilah cara untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Shopee. Bagi teman-teman yang ingin meminjam, silahkan simak video ini dari awal sampai akhir. Nah, semoga ini bisa membantu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.